Kemudian yang ke-10, bulan pelipat gandaan pahala. Maksudnya kesempatan kita bisa meraih pahala-pahala yang besar. Seperti contoh misalnya puasa. Mau enggak Anda punya pahala 30 hari puasa Ramadan, ditambah lagi 30 yang lain. 60 yang lain. 90, 100, 200, 300, 1000, jutaan. Kalau Anda menggunakan iman Anda, Anda akan mengatakan tentu saja Ustaz. Siapa yang tidak mau di bulan Ramadan sudah dapat pahala puasa, dapat lagi pahala pahala puasa yang sama atau bahkan lebih berlipat-lipat ganda. Maka jawabannya bisa. Caranya gimana? Buka puasakan orang. Kesempatan. Air mineral, kurma, kue, kopi, teh, makanan jadi, siap saji, semuanya. Kesempatan, Mas. Anda mau berapa banyak pun Anda bisa, tergantung Anda inginkan. Ya. Kata Nabi SAW, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imin syai'a. Siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala bagi orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang puasa itu sedikit pun. Kalau Anda buka puasakan orang di hari Senin, Kamis, Ayyamul Bid, Anda dapat pahala mereka, tapi puasa sunnah. Puasa wajib ini yang luar biasa pahalanya, gitu kan? Itu Anda bisa dapatkan. Dan itu hanya bisa di bulan Ramadan. Dengan buka puasa kan orang. Air mineral saja. Satu dus harga 35 ribu, 38 ribu, anggaplah 40 ribu paling mahal. Gelas. Anda booking sekarang masjid dan musola di dekat rumah Anda. Taruh itu. Beli. Saya mau air mineral tolong. Kalau ada satu dus 48 misalnya. Dan satu dus saja Anda kasih per hari. Dan ada 48 orang yang buka puasa masing-masing minum satu gelas air itu. Anda akan dapat pahala 48 puasa pada hari itu. Plus puasa Anda berarti 49. Coba Anda bayangkan. Anggaplah 50 misalnya, kita bulatkan supaya mudah dihitung. Ya. Kalau Anda punya 50 orang yang buka puasa pada hari itu, maka satu bulan, kalau 30 hari, Anda punya 1.500 pahala puasa wajib. Selain puasa Anda yang 30 ya, 1.530 berarti. Itu kalau kita bicara hanya sebanyak itu. Bagaimana kalau Anda nyumbang 1.000 dus per hari, Anda bagikan ke sekian banyak masjid. Anda raih pahalanya orang. Anggap dari mereka 10%-nya saja orang-orang yang sangat saleh dan salihah. Yang tiap hari baca 10 juz Al-Quran, zikir pagi petang, silaturahim keluarga, guru-guru mengajar di pesantren. Luar biasa pahalanya. Jangan sia-siakan. Ini hanya aja di Ramadan saja sekali lagi. Mendapatkan pahala puasa wajib. Ini yang kita bahas. Kalau puasa Senin Kamis, Anda dapat pahala. Tapi pahala puasa sunnah. Puasa wajib tidak bisa kecuali di Ramadan. Nah, ini luar biasa.